hebat mantawan Abu. Iya, Pak. Tuh, lihat tuh. Mukanya sampai kebakar gitu, bopak-bopak. Runtuhnya sebuah tangku. Sebaiknya kita harus membantu kamu sama istrinya untuk merebut kembali jiwa anak-anak dari alam mimpi mereka. Baca mantra andalannya itu loh. Oh iya, aku ingat. Soalnya bahasanya beda. Mas Dana! Mas Dana kenapa? Dana, Mas. Kenapa kamu? Apa, Mas? Udah, Mas. Mas, jangan pikirin aku. Pikirin dia. Dia persis kayak ayahanda. Mas, jangan tertipu. Dia bukan ayahanda kita. Dia palsu. Tenang. Enggak akan aku biarin dia nyakitin kita. Aku tahu, Mas. Ada apa, Kakanda? Kenapa lehernya berdarah? Entahlah, Narayan. Apa mungkin ini kerjaannya Ratu Shima dan kawan-kawannya? Aku harus cari tahu soal ini. Dana, kamu lawan ratunya. Dan aku lawan rajanya. Kecil, Mas. Ada apa, Narayan? Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu, Kakanda. Barusan seperti ada yang menampar aku. Apa ini juga yang dialami oleh Dewi Bintari? Kalau itu benar, berarti ada yang memantrai kalian dari jauh. Aku jadi kepikiran sama anak-anak. Pirasatku nggak baik. Pasti terjadi sesuatu yang buruk sama mereka. Ada yang mirip saya? Emangnya ada yang jual casing mirip saya? Yang mirip saya juga ada. Apa maksud semua ini ke Boyjo? Iya. Nah, itu Paduka yang pengen saya tahu. Tapi jangan lupa Paduka, kita kesini kan pengen nyari anak-anak. Di mana kira-kira keponakan saya? Yuk, kita cari Paduka. Yuk. Tunggu! Kamu di sini juga, Den? Ini... mukanya cupu banget ya. Kita mau lihat anak-anak di sana, ya. Kalian tidak boleh masuk ke area situ. Karena raja dan ratu kami sedang bertanding dengan anak-anak. Saya kesana dulu ya, Den. Nendang saya? Hah? Kamu nanti kualat loh. Kualat, mau kamu walat, saya tidak peduli. Kalian tidak boleh masuk sana. Kurang asem gue, bener-bener nggak bisa diuntung ya. Hah? Mau mau Dewi nggak? Nggak? Ah, nggak. Udah Paduka, biar saya ngatasin sendiri. Paduka silakan ke sana. Baik, ke Bojo. Thank you.
Ada apa lagi nih? Sama. Ayo, mau ngapain? Ayo anak-anak, kita harus kembali. Kita harus pergi dari sini. Nanti dulu. Jangan-jangan kakek yang ini palsu lagi. Jangan percaya dulu. Ah, benar. Kalian ini banyak mikir. Ayo, cepetan. Ini kakek kebo hijau yang asli. Wah, kakek. Ayo. Kejar mereka. Jangan sampai lolos. Berhenti. Mas, kita berbuat kemana nih, Mas? Kita mau diselamatin, Dana. Yeah. Dari sini. Belum tentu, Mas. Kalau dia mau palsu gimana? Kamu benar juga. Kita harus hati-hati. Ya, Mas. Bila, serang aja dia. Biar! Ini saya paman kalian, Paman Dharma. Dari mana kita tahu kalau paman itu nggak bohong sama kita? Iya. Kalian mau bukti apa? Akan paman turutin. Paman tahu Chandra kan? Tahu, dan pasti tahu. Siapa dia? Jangan biarin mereka kabur. Kita harus persembahkan mereka untuk Raja Dharma. Kita diikutin. Kita harus cepat pergi dari sini. Ayo. Hei! Mas, mana nih, Mas? Kita nggak punya pilihan. Ayo ikutin dia. Udah, ayo. Cara satu-satunya, kalian harus bangun dari tidur kalian. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan obat penawar racun untuk Ibu Dewi. Itu artinya Ibu Dewi akan lewat. Kalian cuma punya waktu sampai besok malam. Bukan apa itu? Mereka memburu kita terus. Ayo, anak, sah. Ada aja yang ngacauin. Kita hampir berhasil. Mungkin kurang sajen kali, Guru. Bukan kurang sajen, tapi kalian yang kurang pintar. Aku harus mengirimmu ke alam mimpi mereka. Kalau anak-anak itu gagal, kamu yang harus menggantikan mereka. Sembrono. Bukan kamu yang akan mendapatkan kekuatan Dewi Bintari, Ocha. Tapi Naga Dahana dan aku yang akan mendapatkan kekuatan Dewi Bintari. Dengar itu. Diam. Aku nggak nanya pendapat kamu. Tapi aku nggak setuju. Tahu. Cari mereka sampai ketemu. Dan jangan pernah kembali sebelum kalian menemukan mereka. Ini dia, pion-pion mainanku. Betul sekali, Kakanda. Kita bisa mempermainkan mereka dengan sangat menarik.